Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasalnya yang kedua ayat 7 sampai dengan 12. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sahabat Alkitab, jiwa manusia adalah cerminan dari dirinya yang sesungguhnya. Kita mungkin dapat menyelubungi maksud hati yang sesungguhnya lewat tampilan-tampilan luar yang mempesona. Tetapi diri otentik kita dapat terlihat dari hati. Maka seseorang perlu memeriksa hatinya senantiasa agar dalam hidup ini hanya Tuhan saja yang menjadi pusat dari hidup kita. Pada kisah hari ini, kita melihat manipulasi yang dirancang oleh Herodes setelah mendengar kabar kelahiran Mesias dari orang-orang Majus. Herodes menampilkan kesan bahwa ia sangat menyambut dan menantikan sang Mesias. Tetapi ternyata apa yang ada di hatinya tidaklah demikian. Herodes merencanakan kejahatan terhadap bayi Yesus. Ia membujuk orang-orang Majus untuk kembali lagi kepadanya setelah berhasil menemukan tempat bernaung sang Mesias. Herodes berpura-pura berniat mengunjunginya, padahal ia merencanakan sesuatu yang keji terhadap anak itu. Bersyukur bahwa Tuhan mencegah upaya jahat tersebut. Malaikat Tuhan mengingatkan orang Majus untuk tidak pulang melalui jalan yang sama. Hal tersebut untuk menghindari perjumpaan kembali antara orang-orang Majus dan Herodes. Mereka memilih untuk mentaati perintah Tuhan tersebut dan mengambil jalan pulang yang berbeda. Orang-orang Majus terhindar dari tipu muslihat Herodes. Sahabat Alkitab, berhati-hatilah terhadap keinginan hati kita. Bisa jadi ia telah diselubungi oleh berbagai dorongan hawa nafsu yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dengan demikian, mengolah hati menjadi disiplin rohani yang penting bagi orang percaya. Kita harus mengarahkan seluruh keberadaan sebagai manusia kepada kuasa dan kehendak Tuhan saja. Bukan kehendak kita yang terjadi, melainkan kehendaknya yang berdaulat. Kemampuan mengendalikan diri juga terletak pada kejujuran untuk mengakui kedagingan kita, bukan malah melakukan pembenaran dan menyelubungi maksud hati yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, jagalah hati kami dari keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk membedakan yang baik dan yang benar, agar kami tidak terjerumus dalam nafsu duniawi. Bimbinglah kami untuk selalu mengutamakan kehendak-Mu dan hidup dalam kesederhanaan serta ketaatan. Kuatkan kami untuk menolak apa yang tidak memuliakan-Mu dan penuhi hati kami dengan damai-Mu.
Amin.